Kita kehadiran ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya kita dapat berhimpun bersama-sama bagi majlis penutup Kem Bakat Badminton Kementerian Belia dan Sukan peringkat Negeri Sembilan pada pagi ini. Dari tonggak jagoh dan juara untuk Malaysia. Jadi sepanjang penglibatan saya daripada saya kecil, kanak-kanak dan juga sehingga sekarang menjadi jurulatih kebangsaan, dah berulang kali ya jadi jurulatih kebangsaan, saya masih tidak jemu-jemu lagi untuk mengabdikan diri saya ni kepada badminton disebabkan oleh arwah bapa saya sendiri. Bapa mempunyai cita-cita yang besar. Dia nak lihat anak-anak berjaya sebab dia tidak mahu seperti dia. Bapa seorang penduri getah biasa. Seorang penduri getah di kampung Bantik. Dan cita-cita dia adalah untuk melihat anak-anak berjaya. Tetapi apa yang terjadi ialah bila dia minat sukan badminton ini, dia main. Dulu dia main sepak takraw dan sebagainya. So bila dia main, kemudian sekejap saja dia menjadi juara kewalangan. Jadi untuk dia, dia rasa heran, kenapa boleh jadi? Tapi bila dia ulang balik, dia imbas kebalik, rupa-rupanya adalah sebenarnya daripada keinginan yang dalam dan juga disiplin yang tinggi untuk menjadi seorang pemain. Jadi daripada situlah bila melihat anak-anak ni umur 6 tahun, 7 tahun seperti saya ni, ketika itu dia cakap, kalaulah anak-anak saya ni dilatih daripada kecil macam ni, satu masa nanti boleh menjadi juara. Apalagi ketika itu kejuaraan yang paling besar adalah Thomas Cup dengan All England. Thomas Cup adalah satu pertandingan yang saya juga kira adalah satu sinonim dengan badminton negara kita ini, kerana setelah adik saya menang tahun 1992 sampai sekarang tak menang-menang lagi. Dan kita masih mencari-cari bakal-bakal pemain-pemain yang bagus, yang hebat untuk ke arah itu, tapi masih belum jumpa lagi. Jadi apabila di situ dia juga ingin anak-anak itu berjaya di peringkat di luar negara, iaitu ketika itu pertandingan yang sangat prestij ialah kejohanan All England. Saya dapat masuk final saja untuk persaudaraan lelaki. Tapi adik saya, Razif Jalani, yang paling muda sekali ketika itu 17-18 tahun, dah menang All England, dan sehingga sekarang ni tak ada orang yang semuda itu yang menang, iaitu Razif dengan Jalani. Dan daripada situ, bapa sebelum bapa meninggal pun dia ada pesan dekat saya, "Miss Boon, besok kalau kau dah jadi jurulatih, bila dah berhenti main, hanya satu saja permintaan abah, iaitu pulangkan balik apa yang telah kamu belajar kepada anak bangsa sendiri." Jadi maka sebab itu saya tidak pernah putus asa ke arah ini. Dan saya tak pernah letih, saya tak pernah jemu dan tak pernah penat. Kalau saya mengajar ni, biasanya daripada pagi, kalau start pukul 6 ke, saya mengajar, nanti sampai pukul 12 pun saya tak duduk. Saya tak duduk, saya melayau saja. Mata saya liar disebabkan oleh keinginan yang dalam dalam diri saya ini untuk mencari bakal-bakal pengganti, bakal-bakal bakat. Pemain ramai, cukup ramai. Tetapi yang susah dapat ialah bakat. Sebab bakat ini ialah satu bakat yang terpendam,
yang kita harus korek, kita harus gali, mencari kepintaran dia, iaitu di sini. Datuk Lee Chow Wei adalah bakat yang dibina. Dia sebelumnya orang biasa je, pemain biasa tu. Tetapi kita bentuk dia, kita ajar dia, kita pupuk dia, kita sentuh dia, kita fahamkan. Nombor satu, kita ajar dia, contohnya kita tahu, dia tahu pukulan smash tu, dia tahu. Tetapi kemudian kita fahamkan smash ni untuk apa. Lepas tu baru kita lakukan, iaitu latihan. Lepas tu mahirkan. Setelah mahirkan, gunakan. Ini adalah kecekapan, satu kecekapan yang sangat-sangat susah orang nak tangkap. Banyak orang dia boleh main, dia boleh ikut coach akan ikut, tetapi belum tentu dia dapat. Yang kedua, bila kita latihan, pagi tadi saya tengah budak dengan budak-budak ni, nombor satu latihan ni, belajar masukkan bola dulu. Setelah dah masukkan bola, baru latih ketajaman pula. Kalau kita train smash, mula-mula masukkan bola smash, lepas tu ketajaman, setelah itu sasaran, setelah itu kecepatan, berapa cepat nak smash tu. Kelima ialah kekeliruan. Daripada ini teknik. Kalau badminton, daripada fizikal pula, nombor satu bila kita latihan melompat, nombor satu penat, letih, lesu, bosan, menyampah, benci dengan coach pun ada. Lepas tu dia akan jadi kuat. Setelah kuat tu maksudnya biasa. Setelah biasa dia akan jadi laju. Setelah laju dia akan jadi cepat. Lepas tu baru spontan. Yang ketiga ialah, itu bab dah 10, 10 kiri kanan. Malam tak boleh. Okey, ini tak boleh, itu tak boleh. Buat dulu. Okey, setelah itu baru jangan dengar kata-kata setan, iaitu yang dalam diri. Besok aku nak larilah 5 batu. Bangun pagi tak jadi. Okey, antara kepala ni menda juga dengan perasaan. Selalu satu budak tu, itu anak yang budak India tu. Maknya tunggu pagi sampai petang, dia tengok, ambil gambar, tengok. Apa dia cakap satu aje, saya tak peduli. Oleh kerana anak saya ni suka sangat, saya belanja untuk dia. Saya datang jauh pun tak apa. Kenapa? Dia nak lihat anaknya berjaya. Itu saja nak beritahu ya. Jadi pesan daripada saya untuk ibu bapa, kalau kita bimbing anak-anak ini, sebab mereka tak tahu apa. Susahnya budak-budak ni, kalau perempuan, yang ada perempuan ni, mereka ini macam bunga. Ada semut kita halau, ada baja kita taruh, kita siram, kita pupuk. Kalau anak perempuan ni, ini yang susah. Laki-laki ni kita kena bakar dia. Kita tahu bakar, macam mana nak bakar dia. Jadi kalau kita tahu, faham macam mana kita nak bentuk dia, sekejap je. Ini nasihat saya. Jadi beri dia pupuk dan beri semangat supaya mereka terus berkecimpung daripada, tak kisah sukan apa pun sekalipun, tetapi prinsipnya sama. Itu saja ya, saya nak pesan kepada adik-adik. Mana adik-adik ni, jangan putus latihan. Saya sudah ajar kepada adik-adik itu, kalau nak main badminton, satu saja yang saya cakap kali, iaitu apa dia? Larikan bola secepat mungkin daripada pihak lawan. Kalau nak menang, kita main tak cantik tak apa, tetapi kalau faham prinsip ni, senang. Larikan bola secepat mungkin daripada pihak lawan. Dan buku pun saya sudah bagi. Adik, kalau rindu buku tu macam mana? Peluk dia, nanti saya datang. Okey, itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidik, nasihat Kelab Bersama Suri. Yang bahagia Datuk Seri Haji Muhammad Jalani bin Datuk Haji Sidik, Mursi Kelab Bersama Suri. Timbalan pengarah dan penolong pengarah belia dan sukan Negeri Sembilan, Puan Jun dan Cik Rosli, pegawai belia dan sukan daerah-daerah, barisan terjuru latihan Usia Masuri, ibu bapa, seterusnya, anak-anak peserta kem bakat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar? Bagi yang non-Muslim, selamat pagi dan salam sejahtera. Langsung tak dengar? Okey, baiklah. Hari ini merupakan bukan setakat sejarah untuk anak-anak sekalian, tetapi merupakan satu sejarah juga kepada pengarah belia dan sukan Negeri Sembilan. So, semalam pun pecah rekod selepas 13 tahun. So, hari ini pun pecah rekod.
selepas 14 tahun di KBS. Selepas 40 tahun saya hidup. Baru hari ini saya dapat bermain bersama dengan kita punya pujaan, idola masa-masa zaman saya kanak-kanak dahulu. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak sekalian, inilah anak-anak Siddiq Barisan yang menjadi kegilaan, menjadi pujaan kami. Saya dah berusia 40 tahun bakal meninggalkan alam belia. So legasi-legasi yang baru ni mungkin tak kenal dengan anak-anak Siddiq, betul Datuk Seri? Tetapi sumbangan, pengorbanan dan jasa mereka dalam arena sukan khasnya badminton memang tidak dapat dinafikan. Pernah satu ketika Malaysia telah kita kata boleh dikatakan bersatu hati 1992. Pada masa itu saya ingat dah jam 6 kata besar saya. Jam 12.26 pagi. Kan? Ha, lebih kuranglah 26, 28 macam itulah. Saya dah jam 6, 92 ataupun tingkatan 1 lah. Pada masa itu satu Malaysia, tidak kira bangsa, tidak kira agama, menanti-nantikan detik-detik menarik, detik-detik panas, detik-detik yang penuh debat apabila kita bertembung dengan Indonesia pada pertandingan akhir Piala Thomas Cup. Okey. Sanggup tunggu kalau saya satu rumah tu TV pun TV masih dalam kotak lagi. Ha, masih TV dalam kotak. Adik-adik anak-anak sekarang tak nampaklah TV kotak ni. Nampak pun kadang-kadang ada TV pakai tangan je pun boleh dah sekarang. Pakai handphone pun dah boleh. Dulu zaman kotak kita tengok satu keluarga. Mak, ayah, arwah saya, ayah saya, anak-anak, adik-adik semua masih menunggu melihat pejuang-pejuang kita dalam sukan badminton. Dan alhamdulillah keluarga-keluarga Siddiq ini tidak pernah meninggalkan pembangunan sukan badminton tanah air. Saya walaupun dah 13 tahun selalu bertembung semasa di kementerian, tapi hari inilah sebenarnya hari kali pertama saya dapat bermain. Bukan setakat peluh jantan, saya tak tahu, bukan atas lagi pada jantan dah yang keluar ni. Sampai sekarang tak habis-habis lagi peluh. Aku tak tahu lah, malam nanti wah saya kena urut lalu lebih. Kan, tak boleh pergi masak. Okey. So apa saya nak tekankan, sukan di Malaysia kita ni dah lama sukan, industri sukan pun, sport science pun dah lama di Malaysia. Tetapi dari segi amalan kita, praktik kita masih kurang. Walaupun dasar sukan negara telah mencatatkan indeks melebihi 50% pada tahun lepas 2018. Tetapi sukan kita sebagai sport industri masih belum pergi ke tahap yang kita mahukan. Macam sekarang kita tengok ramai Datuk ramai yang datang. Malah terpaksa kita tolak Bonjol Surah seluruh Negeri Sembilan dan lebih 40 ribu Datuk telah latih. So peringkat sekolah ramai yang datang. Ramai yang berminat. Mak bapa, ayah-ayah semua teruja untuk menghantar anak-anak mengikuti kem bakat. Tetapi di mana seterusnya? Apa yang berlaku? Kemajuan pembangunan hanya berlaku di sekitar alam persekolahan. Lepas persekolahan, tu semalam saya ada bincang sikit dengan Datuk dan Datuk Seri. Budaya, mentaliti rakyat Malaysia masih tidak melihat sukan itu sebagai satu sumber pendapatan. Kita takut untuk mencuba seperti mana Datuk Lin Chow Wei. Berkorban Datuk, dia bangun macam orang Muslim. Seawal subuh dah bangun. Betapa disiplinnya untuk menjadi seorang juara, seorang champion. Pengorbanan, pagi-pagi sebelum orang berkumpul di court, dia dah buat jogging. Begitu juga Datuk sendiri pun saya fahamkan sampai sekarang dan tanpa gagal. Tujuh kat saya jam je. Jam saya tak ada tadi, ada di sana. Datuk tujuh jam, ini saya set pukul berapa untuk saya bangun. Ini waktu saya rehat, ini waktu saya ni. Semua dah ada. So di mana kita adik-adik, anak-anak sekalian? Dan yang terbaru mungkin menjadi satu gelombang harap-harapnya kepada Negeri Sembilan apabila kita telah berjaya menerima Johan champion pemenang pingat emas wanita sukan C, Ki Sonia. Kenal Ki Sonia? Tak kenal.
Sebab Kisonia ni dia sebenarnya dia bukan yang calon utama. Tetapi apa anak-anak sekalian, bagaimana Kisonia boleh memenangi pingat emas Sukan C? Sebab kata Datuk Misbah semalam, ini selepas 25 tahun pertandingan Sukan C, Malaysia mampu berjaya meraih 3 pingat emas bagi acara badminton. Tak pernah paling tinggi pun 1. So ini satu pencapaian yang baik, walaupun pencapaian-pencapaian sukan yang lain agak mengecewakan, tidak mencapai sasaran. Walau bagaimanapun, saya yakin, saya percaya atlet kita telah buat yang terbaik. Saya nak tekankan kepada anak-anak adalah dari segi semangat, komitmen dan disiplin. Ada bakat, tak ada komitmen, tak ada disiplin, tak pergi mana. Bakat, ada disiplin, tak ada komitmen. Komitmen dan disiplin dah sama. Dia hampir-hampir, dia datang berdua. So saya harap yang datang ni selepas ini akan dipilih, akan dibawa ke kem bakat. Mungkin saya ingat kem peringkat pertengahan, peringkat lanjutan. Yang itu bukan sekadar jumpa dengan Datuk, pergi rumah Datuk, juga merasa air tangan daripada isteri Datuk. Kan? Kepada pecinta-pecinta kucing pun saya dimaklumkan semalam. Kalau di rumah Datuk tu penuh dengan kucing. Sampai Datuk pun duduk di bawah, kucing duduk di sofa. Sayangnya Datuk pada kucing. Kalau yang minat kucing lah. So kepada ibu bapa, kalau lihat ada potensi pada anak-anak tu, beri semangat, beri support. InsyaAllah di Malaysia ni kita telah memberikan fokus penumpuan kepada pembangunan sukan dalam apa cara sukan sekalipun. Dan di Negeri Sembilan, saya ingat dari segi pemilihan untuk acara-acara sukan di peringkat negeri pun tidak pernah gagal di pihak Majlis Sukan Negeri. Begitu juga komitmen oleh pihak kerajaan. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, tuan-puan dan hadirin sekalian. Saya harap kem yang berlangsung selama 3 hari 2 malam ini tidak berakhir di sini saja dan kita akan teruskan. Terima kasih tidak terhingga kepada Kem Nusa Mansuri, kepada Datuk dan juga tim. Terima kasih kepada barisan petugas, pegawai-pegawai saya. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang memberikan penuh komitmen, tak risau menghantar anak untuk bermalam tanpa penjagaan. Saya ada 2 anak, betul eh? So, seorang tu baru 7 tahun, saya agak khawatir. So saya kata tak apa, kita hantar kakak je, adik tu biar dulu. Saya kurang yakin kepada anak saya sendiri. Kepada ibu bapa yang yakin dan sanggup meninggalkan anak-anak di sini, saya ucapkan syabas dan tahniah. Kerana percaya kepada jabatan, percaya kepada Besar Mansuri dan percaya kepada kami untuk melaksanakan kem bakat ini dengan jayanya. Alhamdulillah saya tidak mendengar sebarang masalah, sebarang aduan yang melibatkan kemalangan besar. Dan kita berharap program yang sebaik ini dapat kita teruskan. Mudah-mudahan Usaha Mansuri tidak serik untuk terus bekerjasama dengan KBS, dengan JBS dalam membangunkan industri sukan badminton di tanah air. Saya rasa cukup setakat itu saja. Adik-adik pun tak sabarlah nak balik, nak rasa masakan ibu bapa kat rumah, nak jumpa kakak-kakak, adik-adik. Dan dengan itu saya sudahi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutup kem bakat badminton KBS peringkat Negeri Sembilan 2019. Okey, itu dah pasukan Coach Hakim. Silakan Coach Hakim bersama anak-anak didiknya untuk menerima sijil bagi kem bakat KBS peringkat Negeri Sembilan 2019.